Yang pertama, pasangan elektron atau PE. Pasangan elektron sama dengan elektron valensi dikali jumlah atom plus minus muatan dibagi 2, sehingga dapat dijabarkan menjadi elektron valensi P dikali jumlah atom P ditambah elektron valensi Cl dikali jumlah atom Cl dibagi 2. Elektron valensi P sama dengan 5 dikali jumlah atom P sama dengan 1 ditambah elektron valensi Cl sama dengan 7 dikali jumlah atom Cl sama dengan 5 dibagi 2. 5 dikali 1 sama dengan 5 ditambah 7 dikali 5 sama dengan 35 dibagi 2 sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan 20, sehingga pasangan elektron dari molekul PCl5 sama dengan 20. Yang kedua yaitu pasangan elektron ikatan atau PEI. Pasangan elektron ikatan sama dengan jumlah atom dikurang 1. Jumlah atom sama dengan 6 dikurang 1 sama dengan 5, sehingga pasangan elektron ikatan dari molekul PCl5 sama dengan 5. Yang ketiga, pasangan elektron di sekitar atom pusat. Pasangan elektron di sekitar atom pusat sama dengan pasangan elektron kurang 3 kali atom ujung. Pasangan elektron sama dengan 20 kurang 3 kali atom ujung sama dengan 3 kali 5. 20 kurang 3 kali 5 sama dengan 20 kurang 15. 20 kurang 15 sama dengan 5, sehingga pasangan elektron di sekitar atom pusat sama dengan 5. Yang keempat, pasangan elektron bebas atau PEB. Pasangan elektron bebas sama dengan pasangan elektron di sekitar atom pusat kurang pasangan elektron ikatan. Pasangan elektron di sekitar atom pusat sama dengan 5 kurang pasangan elektron ikatan sama dengan 5, sehingga 5 kurang 5 sama dengan 0, sehingga pasangan elektron bebas atau PEB sama dengan 0. Kalangkat teori Weisberg tersebut didapatkan hasil bahwa yang pertama, PE atau pasangan elektron sama dengan 20. Yang kedua, PEI atau pasangan elektron ikatan sama dengan 5. Yang ketiga, PP atau pasangan elektron di sekitar atom pusat sama dengan 5. Dan yang terakhir, PEB atau pasangan elektron bebas dari atom pusat sama dengan 0.